Ada satu saudara kita, itu baru cerai dengan istrinya. Ini teman pengajiannya, itu langsung japri ke istri si temannya. Langsung, kalau sudah habis masa iddah, saya siap menikahin. Bayangkan, Jom. Padahal pengajian bareng. Ternyata selama ini tertutupi kebusukannya oleh apa? Oleh teman-teman yang soleh. Itu fungsinya teman soleh. Wah, itu mah, tuh. Gak boleh begitu, ini haram. Tapi begitulah teman yang soleh. Pengaruhnya luar biasa. Bahkan kebusukan kita sampai bisa tidak terlihat. Kalau teman yang buruk itu seperti apa? Tukang pandai besi. Kalau tukang pandai besi itu kemungkinannya apa? Engkau membakar bajumu karena cipratan-cipratan dari api yang muncul kebakar. Atau apa? Engkau menemukan bau yang busuk padahal kita tidak busuk. Tapi orang ketika lihat kita nongkrong sama tukang minum khamar, pasti orang mengatakan apa? Imam sarwana, imam tengah. Padahal kerceramah, merenasehat. Wah, iya teh temenang haram iya teh. Tapi jelmano ningali, ah ternyangka jenggotan kumpulnya jengnu tukang minum. Astagfirullahaladzim. Bahayanya duduk dengan orang yang tidak salah. Jadi bolehkah kita memilih-milih majlis? Boleh. Bahkan harusnya seperti itu.